Sekretaris Daerah Aceh Dr. Takollah M.Kes memaparkan berbagai program penanganan yang telah maupun akan dilakukan oleh pemerintah Aceh dalam upaya menghambat sebaran coronavirus disease 2019 atau COVID-19 di hadapan ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh pada rapat koordinasi penanganan COVID-19 di ruang serbaguna DPRA Selasa 14 April 2020. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin didampingi Wakil Ketua 1, 2, dan 3 DPRA yaitu Wakil Ketua DPRA Dalimi, Hendra Budian, dan Safarudin serta sejumlah anggota DPRA lainnya. Dalam rapat tersebut, Sekda Aceh turut didampingi oleh Asisten Bidang Hukum dan Pemerintahan, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh, Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Kepala Dinas Perhubungan Aceh, dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh, serta Kepala Biro Humas dan Protokol Sekda Aceh. Kita dari pihak daerah kemarin yang paling gampang membutuhkan uang dari masing-masing kami pejabat-pejabat ini. Lalu tugas rumah sakit, kemudian saya sedang mengatakan apa?